Kental nganu iki kepiting. Aku lek gak gawe kental iki yang lagi kangen guys. Tambahan ya. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja semuanya ya. Masih bersama saya Dawisel yang malam ini akan berbagi kabar bahagia dari Hava nih guys. Nah, bagaimana ya, ada kabar kejutan apa nih dari AKB Asmara dan Mas Deriva Irawan? Yang pastinya nih ya, yang terbaru dari AKB Asmara, alhamdulillah AKB Asmara hari ini sudah tiba di Tanah Suci bersama keluarga ya, untuk menjalankan ibadah umroh. Nah, ini terlihat dalam video ini nih, AKB Asmara campur guys. Dan adik Gio nih makin ganteng dan gemesin banget ya guys ya. Nah, yang terbaru juga nih dari Mas Delva Irawan di live-nya tadi guys. Kita langsung aja ya. Ini dia yang lagi kangen berat nih guys. Serindu-rindunya kayak apa bantal ini kan bantal bantal yang lagi kepiting. Aku lagi itu tuh yang lagi kangen guys. Rupanya nggak bisa tidur. Rupanya Mas Delva Irawan nggak bisa tidur tanpa bantal kepiting yang dari Kak Jasmara juga. Juga boneka Amin. Siapa nih yang mau jadi Ami? Ayo, siapa tuh yang ingin jadi Ami? Ayo. Pengen jadi Ami toh. Gemes banget sama boneka Aminya guys. Nah, ini juga ada bocoran dari Mas Revan bahwa Mas Delva Irawan sudah pintar dan sudah punya tabungan loh guys. Nah, ini dia guys. Delva pengen rabi wis nabung. Kemarin bikin celengan baja itu besar. Itu guys celengan yang buat nikah nanti guys, semoga disegerakan ya guys. Entah kapan harinya, nanti ada surprise buat kalian semuanya. Nah, ini yang ngomong Mas Revan sendiri loh guys, masnya Mas Delva Irawan ya. Pasti kalian semua juga gak sabar untuk menunggu kabar bahagia surprise dari Mas Delva Irawan ya guys. Nah, ini juga Mas Delva Irawan tampaknya kejeblosan tapi kayak sengaja-sengaja gitu guys untuk membuat Hava lovers sabar. Nah, kalian lihat tuh pada komen di live-nya Mas Delva Irawan, padahal disuruh Suci sama Sampan tapi jawabnya itu agak sedang ibadah dan itu cota agak lagi ibadah soalnya jangan diganggu biar kusuk mikirnya ke agak guys, sengaja ya, sengaja atau enggak ya guys. Sing liyane ngono lho, jangan sing liyane sing lucu ngono lho. Nah, pokoknya buat niat baik AKB Asmara maupun Mas Delva Irawan segera di dicoba oleh yang guys. Dan ibadah AKB Asmara yang ada di Tanah Suci semoga juga dilancarkan ibadahnya, umrohnya mabrur ya, dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat ya guys. Amin. Guys, Mas Delva tadi live-nya itu sampai ketiduran guys, lihat tuh. Nah, itu guys kabar terbaru hari ini dari Mas Delva Irawan dan AKB Asmara. Pokoknya semuanya kita
didoakan, semoga disegerakan ya niat baik dari Mas Mari yang berdoa di tanah suci ya guys, amin. Buat apa lover, semoga ini menjadi obat kangen kalian ya. Terima kasih buat yang sudah selalu menonton di channel ini. Yang baru gabung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di video-video guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.